guys, kembali lagi channel gue Bobat Geng. Oke guys, di video kali ini kita akan review atau sebelumnya kita unboxing ya. Kita unboxing benda yang gue inginkan selama ini ya. Dan akhirnya gue udah sampai juga. Ini sebenarnya nggak spesial, cuman biasa aja. Tapi kan menurut gue ini spesial banget ya. Belum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe di sini dan jangan lupa like video ini dan nyalakan loncengnya ya. Oke guys, langsung aja kita ke benda yang pertama, yaitu ada gamepad. Nah, gamepad ini ya emang sih udah banyak yang pakai, cuman ya gue kan yang pengen yang cuman gak apa-apa ya. Gamepad ini harganya cuma 8.000, murah banget, dan gue beli di Shopee. Yah, mantap banget sih, enak banget mainnya. Gue setiap main PUBG, main Mobile Legend dan yang lainnya itu enak banget. Dan ya, benda ini nggak merugikan banget, cuma enak. Dan langsung aja kita lihat ke bendanya. Nah guys, seperti ini. Ini bendanya guys, ya, enak banget. Gue mau kalau main juga, tadi gini enak banget guys. Dan yang pertama kayaknya ini ada busa di sini. Ini ada kayak ada busanya gitu, jadi buat HP apa ya, HP kita itu biar nggak kena ini, jadi biar nggak kena ini, nggak kena apa ya, kena bodinya gitu, apa ya, belakangnya. Nah makanya dikasih pelembut ini, pengalis ini atau busa ini, enak banget ya. Ini mereknya itu apa? Gak tau ini mereknya apa. Mereknya bahasa Cina ya, apa apa. Mereknya bahasa Cina dan ya. Dan kedua itu yang lebih enak ini ada ini. Nah itu buat kalian untuk apa ya? Yang lagi main sambil ngecas, ini bisa ditaruh dulu dan nanti kita bawa lagi. Terus ini juga bisa dibawa kemana-mana. Saya bawa kemana-mana aja, enak banget. Kalau kalian mau bawa kemana, kan tinggal bawa aja di kantong ini. Dan ya guys, benda yang kedua adalah ada ini. Ini adalah headset Bluetooth yang mereknya Vivo. Sama gue belinya di Shopee dengan harga 22.000. Dan itu gue belinya lagi 12.12. Dan ini bagus banget. Gue kemarin baru make, enak banget dan nggak kresek-kresek ya. Nah guys, seperti ini. Seperti ini guys. Kelihatan guys. Nah, jadi ini cuman sebatang, cuman segini doang. Tapi kalau dipakai ke sini enak banget guys. Nah, jadi cara makainya kan ada ini ya guys. Ini ya. Terus di situ kita pasang ke bagian telinga. Nah guys, seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau pergian kemana-mana kita enak banget. Nah di situ bisa ditaruh di kan ya apa ya, di celana, kantong celana, dan ya bisa di ini juga bisa di bebas gitu, segimana kalian maunya. Dan ini bagus banget ya, di sini tuh ada tombolnya di sini. Tombolnya ini kecil banget. Terus ya ini yang buat sini. Dan ini gua pengen itu karet buat suaranya ini jadi tutupin biar enggak cepat rusak kayaknya ya. Dan ini casnya ini Bluetooth ya, nggak ada apa ya, maksudnya ngecas dia ya. Nah ini dia ngecas dan colokannya itu di mana. Nah ini guys shortnya, jadi kita colok di sini. Susah aja. Oh kembali guys. Nah seperti ini. Nah kita cas. So guys, mungkin video cukup sampai sini saja ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel gue ya. Ayo subscribe dan jangan lupa like dan nyalakan loncengnya. Nyalakan loncengnya.
Okay, see you guys, bye.